Seorang lelaki yang sedang dalam keadaan panik menggendong seorang bayi perempuan. Dia membawa bayi itu menuju ke balai polis berhampiran. Suasana balai polis yang tadinya dalam keadaan tenang telah bertukar menjadi kecoh. Apa yang terjadi sebenarnya? Ketika bayi perempuan iaitu mangsa dibawa oleh bapa saudaranya ke balai polis, bayi itu sebenarnya sudah lagi tidak sedarkan diri. Tubuh bayi itu kaku dan tidak bergerak. Setibanya bapa saudara mangsa di balai polis, dia terus membuat laporan polis dan menceritakan bagaimana anak saudaranya itu tidak sedarkan diri. Pada malam sebelum mangsa didapati sudah tidak sedarkan diri, bapa saudara mangsa menjaga mangsa pada malam itu. Bapa saudara mangsa ada meletakkan ceret di atas sebuah meja. Ceret itu pula diisikan dengan air panas. Menurut bapa saudara mangsa, pada ketika itu mangsa sedang berada di dalam walker. Mangsa kemudian berjalan ke arah meja tersebut lalu menarik alas meja plastik yang sedang menutupi meja itu. Disebabkan itulah ceret yang di dalamnya berisi air panas itu telah menyiram badan bayi tersebut. Bayi comel itu dikatakan melecur di separuh bahagian badannya. Dengan melihat keadaan itu, bapa saudara mangsa bertindak mengambil krim dan terus melumur badan anak saudaranya itu. Dengan tangisan dari si bayi, bapa saudara mangsa kemudian menidurkan mangsa. Apa yang mengejutkan adalah bayi yang comel itu didapati sudah kaku pada keesokan paginya. Setelah bapa saudara mangsa mendapati anak saudaranya dalam keadaan kaku dan tidak bergerak, dia terus dengan segera membawa mangsa ke balai polis berhampiran. Bapa saudara mangsa percaya yang anak saudaranya itu sudah meninggal dunia. Setibanya mereka di balai polis, pegawai penyiasat memeriksa mayat bayi itu. Pegawai penyiasat mendapati badan mangsa melecur sebanyak hampir 50%. Tanpa membuang masa, pegawai penyiasat mengarahkan supaya mangsa terus dibawa ke hospital. Ini kerana mayat perlu diperiksa secara terperinci melalui bedah siasat untuk mengesahkan punca mangsa mati. Apabila keputusan bedah siasat telah keluar, ada perkara yang mengejutkan semua pihak. Doktor pakar forensik patologi mengesahkan bahawa punca kematian mangsa adalah disebabkan oleh kecederaan di kepala. Doktor pakar percaya mangsa telah dipukul. Apa sebenarnya yang berlaku? Adakah bapa saudara mangsa sanggup memukul mangsa dengan kuat di bahagian kepala? Disebabkan ketika kejadian ini berlaku, di mana bapa saudara mangsa yang sedang menjaga mangsa, bapa saudara iaitu suspek telah disyaki memukul anak saudaranya sehingga mati. Suspek disyaki menghempas kepala mangsa ke dinding. Ini kerana dikatakan mangsa asyik menangis dan membuatkan suspek bertindak sedemikian rupa. Setelah itu, suspek juga disyaki bertindak dengan lebih kejam, iaitu mencurahkan air panas ke atas badan mangsa. Pihak polis kemudian bertindak menahan suspek. Suspek yang tidak didedahkan namanya telah dituduh membunuh seorang bayi yang berusia 1 tahun, iaitu anak saudaranya sendiri, di dalam sebuah rumah di Taman Ungku Tun Aminah Skudai, Johor pada Mac 2004. Suspek didakwa atas kesalahan membunuh dengan niat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Suspek boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Ketika perbicaraan di mahkamah, tertuduh berkeras menafikan tuduhan membunuh yang dikenakan ke atas dirinya. Tertuduh berkeras mengatakan yang dia tidak membunuh anak saudaranya itu. Adakah benar dakwaan tertuduh itu? Jadi bagaimana kecederaan di kepala mangsa boleh terjadi? Laporan pakar patologi kemudian diperhalusi. Tengkorak mangsa menunjukkan keretakan pada oksipital kiri dan foramen magnum ke atas. Otak mangsa mengalami bengkak dan tidak menunjukkan pendarahan yang teruk. Kesan kecederaan pada kepala mangsa inilah yang menjadi punca kematian mangsa. Jadi, pihak pendakwaan perlu buktikan adakah elemen pembunuhan ada dilakukan oleh tertuduh. Berikut merupakan keterangan doktor pakar forensik di mahkamah.
Atas kepala mangsa ada kesan terbakar kerana terkena air panas. Saya berpendapat kecederaan di tengkorak mangsa boleh disebabkan oleh jatuh. Kalau jatuh yang biasa, agak sukar mangsa akan dapat kecederaan sebegitu. Pada pendapat saya, ini adalah kerana mangsa dipukul. Peguam bela tertuduh iaitu Gobind Singh Dio kemudian menyoal balas kepada doktor pakar. Ketika disoal balas oleh peguam bela, doktor pakar tidak menafikan bahawa kecederaan mangsa boleh disebabkan cerik yang penuh berisi air panas jatuh dengan ketinggian tertentu ke atas kepala mangsa. Ketika kejadian ini berlaku, tiada saksi lain yang melihat apa yang berlaku pada ketika itu. Mangsa dan tertuduh hanya berdua sahaja di dalam rumah pada waktu kejadian ini berlaku. Disebabkan adanya kemungkinan bahawa cerek yang penuh berisi air panas jatuh ke atas kepala mangsa, adakah patut tertuduh dipersalahkan atas tuduhan membunuh? Mahkamah memutuskan ada kemungkinan cerek yang berada di atas meja di dapur boleh menyebabkan kecederaan kepada mangsa. Mahkamah tidak menolak fakta yang mangsa boleh berjalan secara perlahan-lahan dan bergerak ke arah meja tersebut. Disebabkan fakta inilah, mangsa dipercayai meninggal dunia. Kematian si mati adalah dengan cara tidak sengaja. Kesan terkumpul semua keterangan mengikut keadaan tidak mencukupi untuk secara muktamad mendapati bahawa kematian si mati adalah disebabkan oleh tertuduh. Dengan fakta tersebut, tertuduh tidak boleh dianggap bersalah dan bertanggungjawab di atas membunuh mangsa. Mahkamah Tinggi juga bersetuju dengan hujahan peguam bela. Dengan itu, Hakim Mahkamah Tinggi membuat keputusan supaya tertuduh dibebaskan dan dilepaskan. Untuk makluman, tiada motif untuk tertuduh membunuh anak saudaranya sendiri. Fakta-fakta dan keterangan dari saksi pendakwaan membuktikan bahawa hubungan tertuduh dengan mangsa adalah baik.